ada apa lagi? Daging, dagingnya daging apa? Dagingnya daging apa itu? Daging sapi. Bukan, kalau diizinkan dagingnya daging ayam. Ya, daging ayam yang sudah diolah. Ya, jadi nanti kita perkenalan. Selain daging ayam yang sudah diolah, kemudian roti, terus ada apa lagi ya kira-kira yang ada di depannya itu? Bawang bombay, pintar sekali. Bawang bombay. Ya, ada tomat. Terus ada apa lagi itu? Daun apa itu kira-kira ya? Daun tomatnya apa daun pisang itu? Daun selada ya, hebat. Terus ada apa lagi itu nanti bumbunya yang akan digunakan untuk burger yang ada di dalamnya yang akan dioleskan di rotinya? Namanya apa itu? Mayones. Ya, terima kasih. Ya. Jadi diperhatikan dulu ya untuk bahan-bahannya. Yang nomor satu untuk bahannya kita ada ini namanya apa ya? Tadi namanya apa yang sudah disebutkan? Namanya roti ya. Terus kemudian ini yang diiris bulat tadi namanya bawang bombay ya. Terus ini apa ya? Terus ini yang ditaruh di tempat di cup kecil. Terus kemudian ini ada daun selada. Terus yang terakhir bahannya yang digunakan untuk membuat burger daging. Tadi daging apa yang namanya? Daging ayam. Ya, ini terbuat dari daging ayam ya. Kredibilitasnya itu terbuat dari daging ayam yang sudah dioleskan dan dikasih bumbu. Ya, kemudian ya sebelum dimakan dia makan ya ini kira-kira. Digoreng dulu ya, jadi sebelum dimasukkan ke dalam rotinya nanti digoreng dulu ya. Ya, terima kasih sudah berkenalan untuk bahan-bahannya semuanya ya. Yang pertama Kak Dorin sama Kak Ica ya, jadi satu kelompok ya. Jadi pertama-tama ya itu perhatikan kita taruh rotinya dulu ke pembungkusnya.